Who's Got Talent, and now semua yang ada di sini, let's make some noise! Thank you. That was for me, right? Oh, bukan ya? Okay, anyway, kalau tadi kita sudah lihat Kyuhyun kan berbahasa Indonesia. Salah satu juri kita juga bisa bahasa Korea ternyata. Selama ini kita ketahui Teh Ocha, ternyata Kokoh Dia ini juga bisa loh. Kokoh. Annyeonghaseyo, Hyukungsi. Manipang gawo soyo. Yogiso waso. Kamsahamida. Kok dia gak ngerti apa lo ngomong? Ngerti dia. Tapi Kokoh mohon maaf, senyumnya beliau kayak senyum apose gitu kok. Coba tanya, ngerti? Do you understand? Lu jawab, lu lihat deh dijawab sama dia. Saya senang ada di sini di Indonesia. Ih, keren Kokoh gue. Tos Kokoh. Proud of you. Hamsahamida. Yeah. Ya, asal kalian tahu tadi Kokoh Dia itu 6 jam di ruangan ngapalin itu, tahu gak? Enggak ada situ ya. Ada anyway, di sini. Good job. Terima kasih Kokoh. Sekarang saya akan izin tanya ke Kyuhyun sendiri. Bahwa tadi kan sudah melihat penampilan dari seluruh Grand Finalist Indonesia's Got Talent. Apa pendapat Kyuhyun tentang mereka semua di sini? Korean okay? Sorry. It's okay. 괜찮아요. Everybody can speak Korean here. 괜찮아요. Everybody can speak Korean here. 일단 군복을 입고 멋지게 와 안무를 추시는 모습에 굉장히 절도 있고 멋있다는 생각을 했고요. Yeah. Saya pikir dengan yang pakai seragam keren sekali. Jadi maksudnya dia pikir pergelaran ini keren sekali itu maksudnya. Benar, iya. Yeah. 네, 그리고 이제 미래를 읽는 우리 아주 이쁘고 우리 어린 소녀의 모습에 감동받았어요. Itu tuh. Artinya makin keren karena ada matahari di sebelah saya. Silakan Amanda. Ya, dan cowok-cowok yang di sana juga tampak keren sekali dan ganteng-ganteng. Keren-keren katanya. Oke ya. 네, 그리고 이제 태권도를 사실 우리나라에서 하는 건 많이 봤는데 saya sudah sering melihat taekwondo di negara saya, tapi... Wah, 이렇게 멋지게 해주시는 분들을 또 해외에서 처음 보는 것 같아서 진짜 최고였다라는 얘기를 또 하고 싶어요. Tapi baru kali ini saya melihat ada grup taekwondo yang keren sekali selama saya hidup. Wah, 그리고 이제 또 인도네시아를 카드로 맛을 표현해 주신 우리 맛을 보여주신 선생님도 진짜 감탄을 금치 못했어요. Dan saya sangat terkejut oleh KCD yang menunjukkan sulap kartu. Saya benar-benar terkesima sekali. Wah, 그리고 BTS의 노래를 또 이렇게 멋지게 안무로 소화해 주셨는데 저도 보면서 반했습니다. Dan menari dengan lagu BTS juga saya benar-benar suka dan keren sekali. Aku cinta para perserta IGT yang sudah menunjukkan penampilan terbaik. Terima kasih. Sama-sama. Amanda, sampaikan betapa kami mengapresiasi Kyuhyun bisa berbicara bahasa Indonesia seperti itu. Indonesia malo, pyeon haejuseo seoseo, kamsahamnida. Kamsahamnida. Thank you, terima kasih. Tepuk tangan buat Kyuhyun boleh teman-teman. Alright guys, are you ready? Kami ucapkan terima kasih banyak untuk Anda semua, para supporters dari kelima Grand Finals kita selama satu minggu kebelakang ini telah memberikan vote Anda terbaik yang pernah Anda berikan. Dan saya harus sampaikan sekarang bahwa line voting ditutup. Izinkan aku sekarang bertanya kepada keempat juri kita yang lainnya. Mungkin mulai dari Sang Matahari Ivan Gunawan, pendapatnya Ivan bagaimana? Oke, yang saya mau bilang malam hari ini kalian keren banget. Kelima Grand Finalist
mendapatkan energi yang sangat luar biasa dari pemirsa yang ada di studio dan pemirsa yang ada di rumah. Buat aku, kalian sampai di titik ini, aku sebagai juri bangga banget. Berarti aku gak salah pilih karena kalian memang yang terbaik. Siapapun yang keluar menjadi pemenang, jangan lupa lah makan-makan. Ya kan? Tapi siapa kira-kira yang bakal jadi pemenang menurut Ocha? Wow, berat sekali sang matahari, sang langit tidak bisa menjawab. Siapa kira-kira? Siapa? Waduh, aku gak berani ya untuk menyampaikan apapun. Takut tebakan aku benar, besok-besok aku disuruh meramal-ramal nasib orang ya. Rosa Kiyoshi. Your best friend ya. Oke. Okay. Anyway, yang paling pasti yang aku bangga adalah kalian udah berusaha demikian kerasnya sampai ke hari ini. Siapapun pemenangnya, aku yakin kalian semua bakalan bangga sama diri sendiri. Dan jangan lupa adalah ingat bahwa yang menjadikan kalian juara bukan kalian sendiri saja. Tapi ada jutaan orang di luar sana yang sayang banget sama kalian, ngevote buat kalian. Dan nontonin IGT setiap IGT tayang di RCTI. Dan jangan kecewakan sama mereka, setelah hari ini tetaplah berprestasi, itu yang paling penting. Yes, terima kasih Teh Ocha. Semangat guys. Aku ke Reza Arab dulu. Reza, gimana pendapat Reza? I mean, for me, no matter, it doesn't matter anymore who gonna win this or not. Kalian udah menangin hati kita semua, dari awal dari juri-juri sama semua penonton. So, yeah, it doesn't matter anymore for me. 5-5-nya udah di sini, udah keren. Menang itu cuma bonus di kepalaku, menurutku. Gitu. Yes. Terima kasih, Reza. Lanjutkan, gak apa-apa. No, all good. Oh, sudah? All good. Tepuk tangan buat Reza, semua boleh? Kau Denny? Pendapatnya kok? I'm very proud with all of you. Dari awal gue ngikutin kalian sampai ada di titik sini, gue secara emosional pengen berterima kasih pada kalian. Kalian memberikan yang terbaik. Saya tahu perjalanan kalian gak mudah, melewati begitu banyak sekali babak, waktu, capek, keringat. Tapi apapun yang terjadi, kalian harus bangga dengan diri kalian karena talenta kalian adalah 5 terbaik di Indonesia sekarang ini. Tapi Robby, sebelum kita ngomongin pemenangnya, kita boleh gak sih standing applause buat mereka semua? Can we give them a standing applause to 5 grand panelists who already worked hard to get to this point. Terima kasih juri dan juga teman-teman atas apresiasinya. Tepuk tangan lebih meriah lagi semua boleh untuk para juri kita dan juga 5 grand panelists.